Masih ada lapis bubble wrap lagi guys ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan rezekinya. Amin. Oke guys, pada kesempatan hari ini gua mau unboxing paket gua ya. Ini paket gua udah datang dan di dalamnya ini ada Hot Wheel cukup lumayan gitu guys ya, menurut dompet gua gitu. Di dalam paket ini cuma ada satu Hot Wheel saja guys ya, satu item yang gua dapat di online guys ya. Ini gua dapat di di Golden Horse Sophia ya. Di daerahnya Bali gitu guys ya. Oke, langsung aja kita unboxing paketnya ya. Kira-kira item apa yang gua serok pada kesempatan kali ini guys. Langsung aja kita unboxing. A few moments later. Masih ada lapis bubble wrap lagi guys ya. Oke, ini udah terbuka guys. Wih, gua beli ini guys. Ini paket Hot Wheel geser lagi guys ya. Nah, ini dah guys. Wih, mantap nih guys. Ini gua beli Chappy BLR Geser yang serisnya 2018 Collector Edition guys ya. Jadi ini cukup mantap dan gua belum punya yang ini guys ya. Dan gua cukup beruntung nyerok ini dengan harga yang tidak terlalu mahal. Karena jujur aja gua sebagai konsumen itu paling seneng yang namanya membandingkan harga Hot Wheel gitu guys. Jadi wajar-wajar aja gitu guys ya, karena kita sebagai konsumen itu kita harus pintar-pintar membandingkan harga kalau belanja online gitu guys. Mantap ya, ini ada Chappy BLR Geser yang serisnya 2018 Collector Edition gitu guys ya. Nah ini penampakan protektornya guys ya, ini protektornya asli dari Hot Wheel. Nah ini ada di bagian belakang ini tulisan Hot Wheel ya. Jadi kalau teman-teman beli Hot Wheel Geser yang series ini, pastikan untuk protektornya itu yang asli dari Hot Wheel gitu guys ya. Jadi kalau udah berubah protektor, nah itu patut dipertanyakan gitu ya. Kecuali sellernya itu mengatakan protektor aslinya itu sudah pecah diganti dengan protektor yang lain gitu guys ya. Oke, coba kita buka guys ya, kira-kira gimana penampilannya. Wih, mantap guys, ini lumayan berat guys ya. Dan ini penampilan blisternya guys ya, blisternya cukup tebal ya, blisternya cukup tebal dan sudah menggunakan bahan keras gitu ya, tidak seperti blister yang biasanya gitu guys ya. Nah ini penampilannya guys, mantap. Mantap ya. Oke, ini penampilan blister dari bagian belakangnya 2018 Collector Edition. Mantap guys ya. Mungkin teman-teman yang lain udah pada punya Hot Wheel ini ya, dan gua baru sekarang nyeroknya. Ya, begitulah guys ya. Mantap. Dan protektornya ini bukan hadiah guys ya, bukan kita beli Hot Wheel langsung diberi protektor gitu ya. Protektor ini memang asli dari Hot Wheelnya gitu ya. Jadi kalau beli Hot Wheel yang series ini pasti udah ada langsung protektor gitu guys ya.
Jadi kalau teman-teman beli, pastikan itu protektornya yang merek Hot Wheel. Mantap. Mantap guys ya. Kalau yang penggemar geser, ini harus di sharp guys, karena ini detailnya cukup mantap nih guys ya. Oke. Mungkin hanya itu dulu guys video unboxing, karena paket gua cuma satu ya. Dan tidak perlu berpanjang lebar lagi. Mungkin saya akhiri sampai di sini dulu, dan video gua jangan lupa di like, comment, and subscribe guys ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.